Duh, pusing gimana caranya bisa dapetin cuan yang banyak nih. Gue harus belajar nih. Apa ya? Nah, coba gue coba cek dulu deh apa yang harus gue lakukan. Nah, ini dia. Ini di YouTube nih. Gimana konten kreator menjadi penghasilan yang luar biasa nih. Banyak orang sudah berhasil di sini nih. Ah, banyak sekali contoh-contohnya nih. Gue harus jadi konten kreator hebat nih biar dapat cuan dari internet. Wah, udah terbukti banyak nih para konten kreator sukses dari sini. Luar biasa penghasilannya. Jadi pengen nih, jadi ngiler. Gimana cara gua nih bisa menghasilkan seperti ini? Harus cari cara nih, belajar gimana ya? Gua harus belajar seperti ini. Oke, gua harus ambil khusus. Khusus di mana ya? Apa ya? Ada ide. Gue nemu nih web mentorbox.id. Ini lihat IG-nya, saya lihat-lihat, waduh, keren juga. Brandingnya cakep banget nih. Konten-kontennya juga seru nih, banyak konten-konten bermanfaat. Menghibur sekali dan follower juga tuh banyak. Dan kita lihat kontennya punya karakter yang kuat, warna biru ini. Waduh, ini kita lihat scroll-scroll lagi. Ini contohnya nih. Dari Dinas Kota Makassar sudah menggunakannya. Waduh, berarti udah proven nih, sudah sangat bagus. Gue setuju nih kalau gue ngambil di sini. Aku coba klik. Kita coba daftar, ada nggak konten kreator? Itu dia. Sip, ada nih konten kreator BNSP lagi. Gue ambil kelas ini nih, keren nih. Gue bisa sukses insya Allah nih. Oke, tinggal gue isi dan bisa isi dan cus daftar. Nah, ini cuma satu materinya yang saya pelajarin, yaitu produksi konten. Ini konten sangat penting nih. Nah, konten dalam workflow-nya kita dijelasin, diajarin bagaimana step by step-nya sehingga kita lebih terarah dalam membuat konten ya, tidak ngasal, tidak juga coba-coba. Ini sudah diarahkan tentunya standar BNSP ini. Nah, persiapan video, perangkat, semuanya dijelaskan secara terstruktur masif oleh para tutor yang sudah berpengalaman dan hebat, terbukti dari beberapa penghargaan dan achievement. Nah, ini dia tuh angle-angle-nya. Wah, jelasin semua. Keren banget deh. Gue jadi banyak informasi yang bisa saya terapin. Teknik-teknik pengambilan kamera, kemudian apa lagi nih? Lighting ini sudah jelaskan arah-arah lighting dan sisi-sisinya sehingga kita punya efek yang luar biasa. Kemudian dari sisi ukuran suit size-nya sudah jelaskan bermacam-macam jenisnya. Wah, jadi banyak materi yang saya pahami di sini. Aduh, jadi luar biasa. Nah, ini dia faktor pendukungnya. Jadi kita lebih tepat dalam membuat konten. Fokus mata ketika ngambil video sudah ada di sini semua. Masya Allah, tabarakallah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Mentorbox Indonesia, ruang meraih cita.